Golongan 12 merupakan salah sebuah bangunan tertua di negara Brunei Darussalam. Ia terletak di lereng Bukit Residensi di tebing Sungai Brunei dan kira-kira 3 km jauhnya dari ibu negara Bandar Seri Begawan. Dibina pada bulan Disember 1906 dan siap pada bulan Julai 1907. Bangunan 12 lebih dikenali sebagai bangunan yang mempunyai 12 bumbung. Secara umumnya, bangunan bubungan 12 ini menggambarkan secara hubungan antara Brunei dengan United Kingdom yang bermula pada kurun ke-19. Berdasarkan gambar-gambar awal yang dirakamkan pada tahun 1907 dan 1914, reka bentuk asal bangunan bubungan 12 ini tidak jauh bezanya dengan yang ada sekarang. Bangunan ini menjadi kediaman British Resident bermula pada tahun 1907 hingga 1941 dan dari tahun 1946 hingga 1959 sebelum didiami oleh Pesuruh Jaya Tinggi British pada tahun 1960 hingga 1984. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1984, bangunan bubungan 12 diserahkan kepada Kerajaan Brunei yang kemudiannya dijadikan sebagai pejabat bahagian kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bagi menyesuaikan dengan fungsi barunya, bangunan ini mengalami beberapa pengubahsuaian. Kerana nilai sejarahnya yang tinggi dan seni binanya yang unik, maka pada tanggal 27 April 1998, kerajaan telah meluluskan projek bersama dengan United Kingdom untuk mengembalikan bubungan 12. Kini, bangunan bubungan 12 dijadikan sebagai galeri pameran yang mengetengahkan mengenai sejarah hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Galeri pameran dibuka rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Queens Elizabeth II pada 19 September 1998. Selain gambar-gambar yang menggambarkan hubungan antara Brunei dan United Kingdom sejak lewat kurun ke-19, galeri pameran juga mengetengahkan bagaimana Brunei membangun semasa era residen dan pembangunan pesat sejak mencapai kemerdekaan. Pastinya, kesemua gambar ini dapat mengimbau semula memori lama dan juga sebagai sejarah yang perlu diketahui oleh generasi baru.